Setelah beberapa waktu yang lalu, Rusia menjatuhkan drone MQ Reaper, Amerika Serikat. Sekarang, ada kabar Su-35 Rusia mengusir pesawat pengebom Amerika Serikat. Lantas, bagaimanakah kejadiannya? Sahabat banyak cakap, dilansir dari situs berita berikut, bahwa Rusia menerjunkan jet tempur Su-35 ke atas Laut Baltik dengan tujuan untuk mencegat dua pesawat pengebom strategis B-52H Amerika Serikat. Pesawat Amerika itu terbang menuju perbatasan Rusia. Hal itu diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Senin kemarin. Sahabat banyak cakap, jet Su-35 ditugaskan untuk mengidentifikasi pesawat dan mencegah pelanggaran perbatasan. Setelah pesawat militer Amerika Serikat menjauh dari perbatasan negara Federasi Rusia, jet tempur Rusia itu kembali ke pangkalannya, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Sahabat banyak cakap, Kementerian Pertahanan Rusia menekankan bahwa dua pesawat pengebom Amerika tidak melanggar perbatasan negara Rusia, dan bahwa penerbangan jet Su-35 sesuai dengan hukum udara internasional. Semakin lama, semakin tegang. Atas tegang, bawah pun tegang. Jadi, bagaimana menurut kalian sahabat banyak cakap? Silahkan tulis di kolom komentar.